Hai, jumpa lagi masak apa kita. Kali ni kita nak masak sayur kobis dengan sayur sawi Jepun. Minyak pula tak buka lagi. Sekejap lagi kita jumpa balik. Okey, minyak dah buka. Ni bahan-bahan dia. Sotong. Bawang putih, cili masak, cili merah atau cili merah. Nanti ada orang tanya cili masak tu nak tunggu cili hijau tu masak ke bu? Tak, cili merah. Cili merah tu dengan cili masak sama je. Okey, ni ikan bilis. Kobis. Sawi Jepun. Ni sawi Jepun atau orang panggil bok choy. Kuali dia meletup. Okay, kita perlahankan api lah. Kita masuk bawang putih. Masuk ikan bilis. Masuk semua. Masuk sotong. Okey, jap kita jumpa balik. Okey, kita letak sayur. Okey. Sayur sawi Jepun. Okey, kita letak garam secukupnya. Sikit kicap cair. Sedikit gula. Abang ipar saya kacau. Ni abang ipar saya. Nama dia SJ Muhammad Rafi. Okey, jap kita jumpa balik. Okey, dah siap dah sayur goreng untuk sedekah ke jemaah masjid untuk berbuka puasa. Okey. Ni yang anda tak skip iklan, saya sedekah untuk masjid, ya. Yeah? Okey. Dah, jumpa lagi dengan resipi. Assalamualaikum.